seperti ini teman-teman. Kalau kita ngukur mau kita nempatin, itu setidaknya kita hitung secara matematik ya. Panjangnya ini sampai seberapa ini, nanti tekukannya kita rasakan, lalu kita biarkan rencananya sampai di sini teman-teman. Jadi kita lebihkan sekian. Mending lebih ketimbangannya kurang. Kalau kurang nanti kita tambah. Seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita sudah terbiasa, ini bukan sulap teman-teman. Ini tadi ukurannya yang panjang, kita rasakan untuk nantinya finish terakhirnya ini di sini teman-teman. Ini konsep kita yang ini teman-teman, yang gampang dicerna saja untuk teman-teman ini. Ada ini apa? Yang dalam depannya keluar masuknya seperti apa? Ini kan gampang dibaca ini untuk komposisinya. Ini keluar, terus lebih ke dalam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berkumpul sama teman-teman. Ini acara kumpulan bulanan di Paguyuban Ngebonse. Tapi yang tergelitik di otak kami, timbang laponya ini loh. Ini teman-teman. Nggak ini nggak tahu ini maksudnya teman-teman ini. Timbang ngomong apa? Mudah-mudahan mas. Saya berlokasi di ini di Desa Gemiring, tepatnya di Gemiring Kidul ya. Di Kecamatan Namsari, Jepara teman. Ini saya disuruh membahas universe atau yang disebut teman-teman sini itu sinensis ya. Sebenarnya ini pohon sudah terbilang sudah termasuk dari posisikan, tinggal kita mengarahkan untuk terbaiknya ya bagaimana. Monggo kita lanjut, kita siapkan peralatan. Sambil ngobrol teman-teman, ini pertama kali kita cari muka depannya dulu ya, seperti ini ya teman-teman. Ini sebenarnya bentuk pohon ini sudah tereposisi teman-teman. Mungkin juga yang punya ini sudah lumayan pinter teman-teman, karena reposisinya sudah cenderung agak gasket. Sekarang kita tinggal ini merevisi ulang untuk membentuk gimana sih caranya ini sinensis ini nantinya tampak menarik teman-teman. Ini kita hilangkan dulu yang depan, nanti bisa dibuat jaringan teman-teman. Ini percabangan seperti ini yang berdekatan. Ini menurut teman-teman ini pilihan ini yang di mana ini yang dipotong? Harus kita diskusikan, teman-teman harus tahu.
boleh milih nanti. Tidak ada yang salah, cuman ini pilihan saja. Ini yang bawah atau yang atas nih yang bilang? Yang dihilangkan, yang atas mas. Inspirasi nih rakyat tersendat. Ini kopi ya. Ya mungkin pemikiran yang ngono tak ya. Kanggo sing profesional. Berarti awakku ya profesional. Ya, cara mana dimandek-mandek. Oke teman-teman, kita voting tadi yang kita pilih cabang mana tadi? Atas. Yang dipotong maksudnya? Dipotong. Ya wes. Ini teman enak lah ya, tinggal mengikuti teman-teman nih. Ya sepakat ya? Ya. Untuk satu menit. Nah ini perlu kita kasih tahu. Percabangan yang seperti ini, perantingan atau percabangan seperti ini. Ini kan ada pengganggu ini. Kalau untuk yang di sikutan ini harus benar-benar terekspos teman-teman. Ini menurut saya ini center point atau nilai tambah. Jadi tidak ragu lagi kita harus hilangkan. Ini menurut saya ini bentuk gaya ini. Sebenarnya banyak pilihan, cuman saya lebih fokus, lebih menyukai yang di sini. Kalau dari sana tuh yang ini. Karena alasannya apa? Alasannya yang di sini tuh ada liukannya teman-teman, agak ekstrim. Nanti kita arahkan ke sini, lalu kita kawati. Yang ini nanti larinya ke sana. Ini secara konsep atau nanti misalkan kita visualkan di sketsa ini kita kasih tahu langsung rahasianya teman-teman. Nggak umpet-umpetan langsung seperti yang demo biasanya itu tidak dikasih tahu tapi langsung surprise. Ini enggak, untuk teman-teman ini harus benar-benar maksud. Cabangan yang di sini pun, misalkan ini yang di depan, yang di belakang ini kita pakai, terus atasnya ini masih ada. Kita harus punya kedisiplinan teman-teman. Kalau ini bentuknya yang di sini itu ada, terus yang atasnya lagi ada, ini harus kita berani motong. Karenanya ini tergolong ini flat teman-teman atau datar, harusnya itu zigzag. Misalkan ini yang di kanan, yang di kiri pun ada. Jadi kalau langsung di kanan terus atasnya kanan, saya rasa ini nantinya jadinya kurang menarik. Ini jangan ragu, kita langsung kita buang, kita sisihkan sedikit untuk keringan. Nanti kita kalau ini kita tekok, nah yang sini ini baru hilang dong. Tapi kita biarkan dulu, nanti setelah kita tekok baru kita potong. Oke, lanjut pengawatan. Masih seperti biasa, pengawatan ini harus nganan semua teman-teman, biar nanti terbiasa karena kita bukan orang kita, jadi pengawatan harus nganan untuk metode pengawatan yang tercepat. Jadi teman-teman di rumah bisa dibuktikan caranya. Ini masuk dulu teman-teman. Penyilangan di sini. Penyilangan yang seperti ini. Nah ini nanti pemutarannya itu nganan teman-teman. Nganan sini maksudnya. Nah ini juga nganan. Nganan sini. Nah
ini larinya namanya. Nah seperti ini teman-teman. Nanti ya, ini tak kembalikan nanti tak kisah ya, kita kasih tahu ya pengawatan kanan kiri teman-teman. Sama-sama kuat, cuman kita bikin rapinya teman-teman agar nanti pengawatannya itu udah amburadul. Nantinya bahkan kalau nganan semuanya itu nantinya tampak rapi. Nah ini yang terjadi teman-teman. Nah, biasanya teman-teman itu kebiasaan itu pakai pengawatannya ke sini. Nah, ini ke kanan biasanya itu. Nah ininya ke kiri teman-teman. Kalau ke kiri pasti kita mengenakan ini teman-teman. Kena, selalu kena lengan kita. Akan tapi kalau ke arah kanan itu kita nyaman-nyaman saja. Seperti ini teman. Nah ini kanan, yang ini kiri. Rasanya tuh gak enak. Masalah penekukan kanan kiri pun kita ini kanan kiri pun misalkan teman-teman biasanya ada yang gini. Kalau untuk penekukan itu kan harus penyesuaian pengawatan kiri juga Mas Jan. Enggak juga menurut saya itu kalau pengawatan kanan semua kita terbiasa itu untuk menekuknya itu dengan tangan kanan kekuatannya. Pasti secara tidak langsung otomatisnya itu yang kepake itu pengawatan kanannya bukan kirinya. Seperti itu. Ini kita buka, kita harus disiplin untuk mengawasi keseluruhannya itu kanan semua. Seperti ini teman-teman. Kita ukur dulu ke atas. Nah, misalkan kita mau penyampaian pengawatan sampai di sini. Nah, kita ukur seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Yang ini lunasnya nanti tujuan saya ini pengawatan sampai di sini saja, teman-teman. Atasnya ini nanti dibuat keringan saja atasnya. Ini pengawatannya. Pengawatan nanti kalau rencana kita double teman-teman ini harus ini nantinya spasinya harus lebar, ukurannya ini harus lebar. Soalnya nanti kalau kita double ini hampir berhimpitan. Jangan sampai kita mengawat itu spiral banget teman-teman. Nanti kalau terlalu spiral nanti kita sulit untuk penekukannya ini. Seperti ini teman-teman, kalau kita ngukur mau kita nepatin itu setidaknya kita hitung secara matematik panjangnya ini sampai seberapa ini, nanti tekuannya kita rasakan, lalu kita biarkan rencananya sampai di sini teman-teman. Jadi kita lebihkan sekian, mending lebih ketimbangannya kurang, kalau kurang nanti kita tambah. Seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita sudah terbiasa, ini bukan sulap teman-teman. Ini tadi ukurannya yang panjang, kita rasakan untuk nantinya finish terakhirnya ini di sini teman-teman. Seperti itu. Oke. Setelah pengawatan ketiga teman-teman, ini pengawatan ketiga tidak harus sampai ujung sini teman-teman.
dari sampai ujung. Kita kawat setengah sini tidak apa-apa karena kawat dua ini sudah nanti bisa untuk merekoh. Misalkan yang mau kita buat ekstrim seperti apa. Ini finishnya di sini saja setengah saja karena yang ujung ini dengan kawat dua ini sudah bisa kita sekok teman-teman. Cuman yang agak besar ini harus kita double tiga sampai sini. Kita sudah mengawati batang seperti ini teman-teman. Kalau kita mau tekuk, kita pastikan dulu kawat harus rapi teman-teman, seperti ini. Nah, ini harus kita rapikan karena apa? Karena nanti kalau sudah kambiumnya sudah membengkak, ini kambium akan keluar teman-teman. Jadi kalau kita buka nantinya kambium bisa copot, akhirnya mengganggu ini teman-teman, mengganggu kerapian tekstur. Jika teman-teman mau teksturnya ingin rapi seperti itu, kalau saya pribadi justru yang terlalu mulus, terlalu rapi kita rusak teman-teman. Itu karena selera. Setelah penekukan seperti ini teman-teman, nah baru kita proses pengawatan percabangannya ini. Lalu perantingannya ini nanti sekalian kita sesuaikan. Penataannya sudah selesai, kita tinggal proses pruning teman-teman. Untuk sinensis
kita pruning jangan sampai terlalu habis teman, soalnya ini cenderung tanaman yang tidak bongsor, artinya dia kalau dihabisin itu cenderung macet teman-teman, bahkan mati percabangan atau mati batang atau mati ranting nanti. Nah ini baru kita pengurangan. Jika ingin membuat bonsai kita seperti langsung jadi atau maaf secara pengen jadi atau secara instan teman-teman. Nah, caranya seperti ini, jangan kita langsung habisin dulu daunnya, baru kita pengurangan daunnya. Seperti ini teman-teman, setelah kita kawati dan kita tata ulang ini hasilnya seperti ini. Ini konsep kita yang ini teman-teman, yang gampang dicerna saja untuk teman-teman ini. Ada ini apa yang ada depannya, keluar masuknya seperti apa, ini kan gampang dibaca ini untuk komposisinya. Ini keluar terus lebih ke dalam lagi, terus keluar lagi, yang sini lebih ke dalam, yang sini lebih ke dalam lagi, ini keluar lagi. Nah yang paling sini apa namanya, kedalaman yang paling kiri teman-teman. Untuk alasannya ini keluar masuknya ini untuk membentuk cara kita menata dengan konsep. Menurut saya siluet dimensi agar ini gimana caranya kita menikmati itu nantinya itu rasanya itu tidak ada bosennya seperti itu. Ini gampang dicerna sekali untuk teman-teman. Untuk gaya yang condong ke arah kanan ini teman, saya mengutarakan menceritakan bahwa pohon ini seperti di kehidupan di cuaca Indonesia itu ada musim hujan sama kemarau Pak. Untuk angin kecenderungan ke barat. Kita larikan utaranya, nilai historinya teman-teman. Ini rasanya terlalu kebanyakan dulunya itu kena angin ke barat seperti ini. Nah ini ke timurnya ini ada sedikit-sedikit kecenderungannya ke timurnya seperti ini. Nah, lalu mengutarakan bahwa pohon ini seperti ini di tebing. Nah ini kelihatan tebingnya, misalkan pot gasketnya ini. Tapi nanti ini tidak pakai pot gasket teman-teman. Gasket bisa cuman agak sekian teman-teman. Tidak terlalu panjang seperti ini harus siap. Cuman mohon maaf ini pot-potnya belum siap karena tadinya mau dikonsep seperti apa sih, kira-kira seperti ini. Nah ini nanti akarnya ini diangkat ke atas biar nanti ke expose teman-teman. Nah ini akarnya ini harus ke expose seperti ini, harus keangkat nantinya itu. Cuman ngangkatnya ini nanti setelah ada potnya teman-teman, biar tumbuhnya maksimal dulu. Oke, seperti ini ulasan dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, teman-teman. Kita tutup dulu ya. Langsung kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat, teman-teman. Salam bonsai Indonesia.